They would get that winning feeling back. Devilish finish from Belgian Jeremy Doku. Until 6 minutes before the end, Doku leading score, a merry dance, a brace in two consecutive home. Kehilangan Riyad Mahrez di posisi winger kanan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pep Guardiola, telah membuat lini serangnya kurang begitu seimbang. Itu mengapa di sisa waktu jendela transfer yang dimiliki, penandatanganan pemain baru coba dilakukan City, hingga akhirnya Jeremy Doku dilaporkan telah berhasil digait oleh Pep Guardiola dan Manchester City. Tapi lantas mengapa dan seberapa hebatkah pemain ini untuk bisa menarik perhatian Pep Guardiola? Inilah selengkapnya. Breaking news, transfer news, Darmesh Sheff is here. What have you got? Yeah, this one has accelerated, hasn't it? We were mentioning in the transfer show that Manchester City were in talks with Rennes over a deal for their winger, Jeremy Doku. Well, it's agreed now. €65 million fee has been agreed between both clubs. Seperti yang sudah dilaporkan oleh berbagai media kenamaan layaknya ESPN, Sky Sport hingga paket transfer besar terpercaya seperti Fabrizio Romano, Manchester City pada akhirnya berhasil mendatangkan winger anyar untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Riyad Mahrez musim ini. Dia adalah Jeremy Doku, pemain muda 21 tahun yang dibeli dari Rennes dengan nilai mencapai €65 juta. Seorang pemain muda yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbaik Belgia di generasinya. Jeremy Doku sendiri lahir pada tanggal 27 Mei 2002 di Antwerpen, Belgia. Ia merupakan seorang pemain sepak bola berbakat keturunan Ghana yang sudah menunjukkan minat besar pada sepak bola sejak usia dini. Itu kenapa ia selanjutnya bergabung dengan Akademi Sepak Bola Anderlecht saat masih sangat muda hingga akhirnya memulai debut di skuad utama Anderlecht di tahun 2019. Ia tampil menawan di usianya yang sangat muda, di mana satu musim setelahnya, Rennes yang melihat potensi besarnya tak ragu untuk mendatangkan Doku yang saat itu masih berusia 18 tahun dengan nilai transfer sebesar €9 juta. Bersama Rennes inilah sinar Doku semakin terang. Bergabung dengan klub Ligue 1 adalah langkah besar dalam karirnya. Di Rennes, Doku memiliki kesempatan untuk bermain di level yang lebih kompetitif dan untuk mengasah keterampilannya. Benar saja, 3 musim bermain untuk Rennes, kemampuan Jeremy Doku berhasil menarik perhatian dunia sepak bola. Kombinasi keterampilan teknik yang cemerlang, kecepatan dan naluri mencetak gol, membuatnya menjadi winger yang sulit dihentikan. Dan musim lalu, performanya bersama Rennes dan timnas Belgia telah membuat dirinya digambarkan sebagai pemain dengan perpaduan bakat alami dan dedikasi yang kuat untuk terus berkembang. That winning feeling back. Devilish finish from Belgian Jeremy Doku. Until 6 minutes before the end, Doku leading score, a merry dance, a brace in two consecutive home games. Di Liga Prancis musim lalu, Jeremy Doku berhasil menciptakan total 7 gol. Tak banyak memang, tapi cukup impresif untuk pemain muda yang berposisi sebagai penyerang sayap. Keahliannya baru terlihat luar biasa dalam urusan melewati lawan. Dirinya tercatat melakukan 154 take-on attempt, yang terbanyak kelima di Liga Prancis, dengan take-on 101 on complete atau dribbling sukses yang terbaik nomor 1 di Liga Prancis. Ia juga menciptakan 31 chance created dari open play, serta 5 big chance scored. Untuk asis, pemain ini punya 4 asis musim lalu. Sebuah penampilan yang impresif untuk pemain muda yang tentu saja membuat Pep melihatnya sebagai opsi yang bagus untuk mengisi posisi winger di skuad Manchester City. Raja One on One. Ada sebuah kutipan menarik dari Thierry Henry yang mirip dengan kutipan yang sering kita dengar soal Lionel Messi.
Henry yang merupakan pandit sepak bola Prancis jelas tahu seperti apa Jeremy Doku itu, dan itu mengapa ia berani untuk mengatakan, "When you are one on one with him, there's only one thing to left to do, pride." Ucapan Henry memiliki arti bahwa jika kamu berhadapan satu lawan satu dengan Jeremy Doku, maka yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Bukan berlebihan saat kita melihat catatan statistik yang menunjukkan jika Jeremy Doku adalah pemain dengan check on complete terbanyak di Liga Prancis musim lalu, mengalahkan pemain seperti Mbappe, bahkan Lionel Messi. Tiga transfer selesai. Meskipun terkesan lambat, Manchester City dapat dikatakan memperkuat timnya dengan sangat baik di tiap sektor mereka musim ini. Usai dengan cepat mendatangkan Kovacic untuk menggantikan Ilkay Gundogan yang pergi ke Barca, mereka akhirnya berhasil mendapatkan target buruan di lini belakang Josko Gvardiol baru-baru ini. Sebelum akhirnya, Jeremy Doku ikut didatangkan sebagai pemain yang disiapkan untuk menggantikan Riyad Mahrez. Secara total, City menghabiskan dana kurang lebih 190 juta euro untuk mendatangkan ketiganya, dengan Josko Gvardiol 90 juta euro, Mateo Kovacic 35 juta euro, Jeremy Doku 65 juta euro. Kedatangan Jeremy Doku mengancam Palmer. Di awal musim ini, Cole Palmer sejatinya berhasil tampil mengesankan. Pemain 21 tahun tersebut menjadi pencetak gol tunggal Manchester City atas Sevilla di Piala Super Eropa beberapa waktu lalu. Tapi sayang, Pep sepertinya tak terlalu mempercayainya saat Palmer hanya bermain 10 menit di dua laga Premier League awal. Itu kenapa kedatangan Jeremy Doku akan membuat posisinya semakin tak menentu. Opsi peminjaman jelas menjadi opsi yang masuk akal saat West Ham dilaporkan tertarik kepadanya. Ya, di usia yang masih sangat muda, pertumbuhan dan perkembangan karir Doku masih memiliki banyak potensi untuk dijelajahi. Seiring dengan pengalaman dan pembinaan yang tepat, ia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain top di dunia sepak bola. Potensinya sebagai pemain muda berbakat patut diawasi dengan antusias oleh para penggemar. Dan di bawah Pep Guardiola, kita akan melihat seperti apa transformasi dari Jeremy Doku musim ini.